Konsep time travel boleh jadi mekanik yang menarik atau boleh jadi tricky kat gameplay dan story. Ada beberapa game yang gunakan konsep ni, tapi 10 game ni yang gunakan time travel dengan cara menarik. Pertama sekali kita ada Titanfall 2. Dalam mission effect and cost, pemain boleh gunakan gadget khas yang membolehkan pemain bergerak ke masa lampau dan masa kini. Di sini, pemain boleh bertukar-tukar masa antara masa lampau yang dah musnah dan masa kini yang perlu berdepan dengan musuh. Ada sesetengah platform yang pemain tak boleh lalu, perlu tukar ke masa lampau untuk baiki balik platform tu. Kedua, Quantum Break. Game Quantum Break dari Remedy ni menampilkan konsep time travel dari segi manipulasi masa. Kuasa seperti time stop di mana pemain boleh hentikan musuh dari menembak dan bergerak. Terdapat banyak lagi kebolehan lain yang pemain boleh gabungkan dengan combat. Malah, setiap map juga direka untuk membenarkan pemain bereksperimen dengan semua kuasa. Ketiga, Prince of Persia, The Sands of Time. Dalam Prince of Persia, The Sands of Time, selain melawan musuh dan lakukan parkour, pemain boleh gunakan kuasa rewind untuk betulkan kesilapan pemain macam mati di tangan musuh atau terjatuh ketika lakukan wall running. Masa diputar balik selama 10 saat sehingga pemain kembali ke tempat terakhir sebelum kematian berlaku. Dalam combat, pemain boleh perlahan atau hentikan terus masa untuk dapatkan peluang menyerang musuh. Keempat, Superhot. Keseluruhan game Superhot memfokuskan kat penggunaan manipulasi masa. Pemain perlu fikirkan strategi untuk bila perlu bergerak atau berhenti dan dalam masa yang sama mengelak peluru-peluru dari tembakan musuh. Kalau pergerakan peluru selari dengan pergerakan pemain, memang game over. Kelima, Time Shift. Time Shift ialah game first person shooter dari Sierra Interactive. Pemain merupakan seorang saintis memakai suit beta. Suit tu ada kebolehan perlahankan masa, hentikan masa dan putar balik masa. Paling kelakar, masa hentikan masa, pemain boleh curi senjata dari musuh dan lihat mereka mula bingung dan gelabah. Keenam, Singularity. Game Singularity dari Raven Software ni benarkan pemain gunakan Time Manipulation Device atau TMD. Menariknya, alat ni boleh baiki objek yang dah rosak kat masa lampau kembali pulih kat masa sekarang. Kalau dalam combat, TMD boleh digunakan untuk lancarkan serangan kat musuh, menyebabkan usia mereka meningkat dengan pantas dan bertukar jadi debu. Ketujuh, 12 Minutes. 12 Minutes merupakan game interaktif yang ringkas tapi intense. 12 minit masa yang diberikan kat pemain untuk mencari clue-clue tertentu untuk menghalang perompak dari lakukan pembunuhan. Kalau gagal, masa diputar balik berulang-ulang kali. 8. Shadow of Memories. Shadow of Memories ialah game adventure di mana protagonis Aika Kuch perlu mengembara masa untuk menghalang pembunuhan ke atas dirinya dari berlaku. Bila pemain mengembara ke masa lampau, masa kini tak berhenti, sebaliknya bergerak seperti biasa. Jika pemain lakukan banyak perubahan kat masa lampau atau masa depan, ia akan beri kesan kat salah satu timeline. Kesembilan, Dishonored 2. Dalam mission A Crack in the Slab, pemain perlu pergi ke rumah agam untuk mencari orang hilang. Di sini, pemain diberikan alat timepiece yang boleh mengembara ke masa lampau dan masa sekarang. Ia sangat berguna untuk mencari clue dan selesaikan puzzles. Terakhir sekali kita ada Deathloop. Deathloop dari Arkane Studio ni menggabungkan konsep time loop dengan gameplay immersive scene. Pemain perlu bunuh 8 sasaran penting sekaligus untuk habiskan game. Tapi musuh dalam game ni akan bunuh pemain untuk pastikan pemain mengulangi rutin yang sama. Jadi itu adalah 10 game yang gunakan konsep time travel. Game mana lagi yang korang dah main ada guna konsep time travel? Kongsi dengan kita orang di ruangan komen. Jangan lupa like dan share. Adios.